Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan carta angin permukaan dapat diperhatikan di sekitar utara Sarawak dan juga di pedalaman Sabah. Angin timuran bertiup dengan kelajuan sederhana antara 10 hingga ke 20 km/jam dan seterusnya menumpu di sekitar bahagian tengah dan juga selatan Sarawak. Angin juga bertiup lemah dari pelbagai hala di sekitar bahagian barat, tengah dan juga selatan semenanjung Malaysia. Dengan keadaan tiupan angin yang bertiup lemah dari pelbagai arah, menyebabkan potensi untuk hujan lebat berserta ribut petir yang akan berlaku pada sebelah petang nanti hingga ke awal malam. Seterusnya pula, angin timuran bertiup dengan kelajuan sederhana di antara 20 hingga ke 30 km/jam di sekitar utara semenanjung, di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan perairan negeri Pahang dan juga di sekitar utara Sabah. Keadaan ini menyebabkan kurangnya letupan awan di kawasan yang berkenaan, menyebabkan kurangnya taburan hujan dan seterusnya menyebabkan keadaan cuaca panas dan kering di beberapa kawasan. Dan setakat pada bacaan suhu maksimum yang direkod pada 23 Februari, beberapa kawasan iaitu 14 daerah di sekitar semenanjung kini berada di tahap berjaga-jaga, iaitu di sekitar negeri Perlis, kebanyakan daerah di negeri Kedah, daerah Hulu Perak dan Kuala Kangsar di Perak dan juga di daerah Tangkak di negeri Johor. Dalam masa yang sama juga, satu daerah di Sabah iaitu di daerah Beaufort juga kini berada di tahap berjaga-jaga, iaitu di tahap pertama. Tahap pertama merupakan suhu maksimum harian yang direkod di antara 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa, mengurangkan aktiviti di luar rumah serta minum air dengan secukupnya. Kita beralih pula dengan keadaan tinjauan cuaca semasa. Keadaan diperhatikan keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di utara dan timur dan selatan semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca mendung dan hujan dicerap di sekitar kawasan berhampiran pantai di negeri Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan, yang mana kami jangkakan keadaan ini akan beransur reda sedikit masa lagi. Seterusnya, pada sebelah petang pula, Map Malaysia menjangkakan potensi untuk hujan berserta ribut petir berlaku di beberapa kawasan di sekitar negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, barat negeri Johor serta di pedalaman negeri Pahang. Manakala di sekitar utara dan timur semenanjung pula, keadaan potensi hujan masih lagi dijangkakan berkurangan. Seterusnya pula di Sabah dan Sarawak, pada ketika ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan, terutamanya di sekitar utara Sarawak dan juga di keseluruhan Sabah. Namun keadaan cuaca hujan dicerap di satu dua kawasan, terutamanya di bahagian pedalaman Sarawak, yang mana keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Manakala pada seterusnya pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan berpotensi untuk berlaku di kebanyakan bahagian di Sarawak. Manakala di Sabah, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir pada sebelah petang berpotensi untuk berlaku di setiap bahagian pedalaman, Sandakan dan juga di bahagian Tawau. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.